order jadi binatang sinetron ya, Cil? Eh, kamu bikin kaget aku saja. Ah, nggak ada apa-apa kok. Oh ya, kamu jangan lama-lama gelantungan kayak gitu. Nanti otakmu bisa terbalik juga loh. Si kancil anak kan. Aku ada di sini. Cuma gara-gara cewek cakep, nyawamu hampir saja melayang. Untung saja aku melihatmu. Terima kasih ya, Cil. Maafin aku ya, Cil. Sudah merepotkanmu. Aku janji nggak akan terulang lagi deh, oke? Waduh! Aduh, siapa yang menabrakku? Tolong, tolong balikin badanku. Aduh... Pusing kepalaku. Wah, benjol lagi. Aduh. Bagaimana kalau badan saya dibetulin dulu posisinya? Baru nanti marahnya diterusin. Sialan. Udah bikin benjol, masih minta tolong lagi. Aduh, segitu marahnya. Tapi makasih ya, Cil. Dasar binatang malas. Lambat, nggak tahu diri. Bukannya minta maaf, malah cengar-cengir. Apa salahku? Tahu-tahu kamu nabrak. Kenapa aku yang harus minta maaf? Kamu sudah salah malah ngotot. Kamu seharusnya sadar kalau kamu itu cuma bikin repot yang lainnya. Ngerti kamu? Kamu juga kalau marah, tolong lihat diri sendiri dulu. Memangnya kamu ini siapa? Aku ini hewan yang paling hebat di hutan ini. Kamu harus tahu itu. Yang benar aja. Bohong kali. Berani sekali kau bicara seperti itu. Mau menentang aku ya? Bukan begitu, bos. Aku cuma perlu sedikit bukti. Lantas, apa maumu sekarang? Begini, besok aku menantangmu untuk balapan lari sampai seberang sungai kecil di tepi hutan ini. Yang kalah harus mengakui kehebatan si pemenang. Bagaimana? Kau menantang aku balap lari? Baiklah, aku terima tantanganmu itu. Oke, oke. Kita kumpul lagi besok di sini bersama kawan-kawan yang akan menjadi saksi. Sampai ketemu besok, kura-kura. Nah, para saksi sudah berkumpul semua. Sekarang saatnya kita mulai lomba yang bersejarah ini. Bagaimana, Cil? Ya, ya, ya. Baiklah, baiklah. Rupanya para penonton sudah tidak sabar lagi. Siap ya? Aku hitung sampai tiga. Lalu perlombaan dimulai. Satu, dua, tiga! Loh, kok kura-kura malah pergi ke sana? Apa dia sudah gila? Entahlah. Kurasa ia punya rencana sendiri untuk memenangkan lomba ini. Mustahil aku bisa menang melawan si kancil. Lebih baik aku mengerjakan yang lain saja, yang lebih menyenangkan. Makan buah mangga matang kesukaanku. Tolong, lepaskan aku. Tolong. Tolong. Untung aku selamat. Pasti kura-kura itu sudah tertinggal jauh saat ini. Hei, kura-kura. Di mana kamu? Aku di sini. Di bawah. Di samping kamu. Ini tidak mungkin. Mustahil. Aduh, lelahnya. Ah.
Luar biasa. Aku masih hidup dan tiba di seberang sungai dengan selamat. Kura-kura, di mana kamu? Kancil, aku di sini, di seberang sungai. Aku menang, aku menang. Hore! Para hakim dan penghuni hutan sekalian, saya sudah kalah oleh kura-kura dalam lomba lari yang baru saja kalian saksikan. Hal ini membuat saya sadar bahwa saya bukanlah makhluk yang paling hebat di hutan ini. Dan mulai detik ini, saya berjanji untuk menggunakan semua kelebihan yang ada pada saya demi kepentingan seluruh penghuni di rimba ini. Kami akan meminta pendapat kamu bila kami menemui jalan buntu. Saya telah berprinsip bahwa saya tidak akan menyumbangkan saran kecuali saya diminta. Saya harap tuan-tuan maklum. Dan mulai sekarang, kami akan mengumumkan pada warga hutan bahwa si Kancil telah tobat dan bersedia untuk membantu seluruh penghuni hutan belantara negeri 1000 pulau ini. Bagaimana?